Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel RDTP Official. Kali ini saya akan membagikan dua buah VPN terbaru, updatean terbaru ya. Salah satunya adalah yang pertama ini Pre-Fall All VPN ya. Kita buka dulu. Oke, di sini tampilan cukup simpel aja. Dia hanya ada tombol power seperti ini ya, kemudian ada status, di situ ada not connect, kemudian pilihan negara. Nah, di sini ada Jerman, Hong Kong, Norwegia dan lain sebagainya. Indonesia juga ada di sini. Kalau kalian nyari VPN yang ada Indonesianya, ini cukup bagus nih. Indonesia, Singapura, Kanada, Australia, Turki dan lain sebagainya. Nah, di sini coba kita connect ke Australia dulu. Kita klik tombol power tadi. Langsung connect ya. Lumayan cepat ini VPN connect-nya. Kemudian coba kita buka Chrome dulu. Oke. Di sini kita coba cek IP dengan cara masuk ke situs IP saya. Oke. Langsung connect, kita lihat dulu IP-nya. Ini IP kita, kemudian negaranya Australia. Oke, sudah connect ke Australia kita ya. Coba kita lihat dulu IP address publiknya. Oke, kita tengok dulu, ini dia IP publiknya. Coba kita masukkan dulu. Oke. Ini salah, ntar ya. YNAX ya. Waduh. YNAX9U. Oke, Swiss. Ini hostnya. Kita lihat dulu. Oke. Ini kalian lihat untuk servernya. Nah, ini untuk IP yang kita pakai tadi. Yang ini ya. Australia. Dengan free for all VPN. Oke. Okay. Kita disconnect dulu ya. Kita lanjut ke VPN yang kedua, yaitu VPN yang sangat terkenal, PC Phone Pro, sering sekali nih orang make ini. Oke. Okay. Di sini PC Phone Pro-nya sudah versi 257. Ini versi yang paling baru di Play Store ya. Kalau kalian download dari Play Store, maka kecepatannya akan 2 MB ya per second. Tapi kalau di sini kecepatannya sudah unlimited untuk aplikasi yang saya bagikan. Jadi kalian dapatkan aplikasi ini di link deskripsi video bawah ini. Silakan kalian download. Oke. Coba kita pergi ke option dulu. Kita pilih dulu select region-nya di mana kira-kira, atau di Singapura boleh. Kita klik start. Nah, tadi di situ ada pilihan paling atas best performance ya kan. Jadi paling bagus performance-nya nanti negaranya itu otomatis dipilih kayak gitu kalau yang paling atas. Oke, sudah connect tunnelnya. Kita coba masuk ke Chrome. Sabar, kita masuk ke Chrome dulu. IP saya ini kita refresh dulu. Oke, setelah kita refresh, IP-nya sudah berubah ya. Oke, kita ke bawah. Nah, ini negaranya sudah berubah menjadi Singapura. Nah, jadi untuk kedua VPN ini cukup rekomendasi karena kecepatannya lumayan enak ya, nggak lambat. Padahal di sini tadi sinyal saya ada dua ya nih,
dua, ini sinyal wifi ya, ada dua sinyal wifi-nya. Oke. Untuk kalian yang ingin mendapatkan aplikasi ini, free for all VPN dan PC Phone Pro Unlimited versi 257, silakan kalian klik link di deskripsi di bawah video ini. Dan untuk kalian yang sudah mendukung channel ini, terima kasih untuk subscribe-nya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi di samping tombol subscribe agar ketika saya update video, kalian tidak ketinggalan. Kemudian, klik like, komen jika kalian bingung, dan share kepada kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.